Ya, saya tentu Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Tentu Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Itu yang bisa saya sampaikan. Reagin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.